sapa dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama aku Kiki Kor. Gimana kabar semua rek, sehat ah? Jadi sekarang aku iku udah ada di Tolongagung. Jadi sekarang iku aku penasaran yo. Info selanjutnya terkait engkele bapake iku lho rek yo. Hasilnya gimana yo? Jadi kabari gimana iku? Jadi sekarang mau ke bengkel yo rek yo. Oh ya, aku belum buat konten miniatur rek. Aduh lupa aku sampean belum sempet yo. Jadi habis ini buat konten miniatur yo. Jadi sekarang ini mau ke bengkel, wis langsung ayo OTW yo. Naik sepeda motor. Jadi lihat kondisi di sana yo. Ini rek yo. Infonya yo, kalian sudah lihat, ini udah diganti. Pak. Ini bapakku yang ngerekam iki lho. Ya maklum gitu. Ya jadi udah diganti putih yo. Lah ini dadanya udah diganti. Lho udah mulus yo. Jadi ada perubahan rek. Lho kemarin kan niki koyok kopong gimana gitu lho. Jadi udah rapet semua. Iku ini kacanya belum dipasang. Yo jadi infone ya ini. Yo yang kalian tunggu iku. Terus oh ya, ini kan ada yang komen sih, Bang, lampunya itu diganti yang elok macan. Oh, siap sam. Oh ya, ini kan ada yang tanya sih, weldopnya kemana Bang? Weldopnya kemana? Waduh, tak kasih tahu sini. Weldopnya itu dipasang lagi itu loh. Yo, lah ini weldopnya tenang aja, wes ada gitu rek. Terus masalah bumper. Yo, ini kan buahnya yang tanya Bang bumpernya. Saya menunggu info bumpernya Bang. Oh Yisam. Jadi udah halo-halo, insya Allah yo. Kan sekalian nanti kirim ke Malang, bongkar sekalian masang yo, insya Allah tapi ya, diusahakan. Ah, jadi ini kan masih gini. Yo, jadi ini nanti digantikan putih sekalian, putih polos gitu. Nah, jadi yang depan dulu wis. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes but now I don't. Ini sama ayahku. Halo bosku. Oke. Selalu bahagia, jangan lupa. Jangan lupa makan setiap hari. Jaga kesehatan. Insya Allah dalam minggu ini bumper sudah siap dipasang. Nanti langsung disiap di gasruk-gasruk no. Habis dipasang no di gasruk no. Nah jadi sekarang ini mau ngatingkan dulu yo tulisan bismillah sesuai requestan ya. Jangan lupa komen yo rek yo. Komenan kalian apalagi, kritikan kalian apalagi yo, silakan yo. Nanti insya Allah yo tak turuti yo, tenangnya tak baca rek yo. Jadi aku ada di Tolongagung, ini masih proses ya, silakan diprotes. Oi. Nah ini aku udah ada di tempat katingan yo rek yo. Jadi mau ngatingan bismillah sama tulisannya Isuzu itu diputihkan sekalian. Jadi kabin depan iku putih polos wis. Di sini ada arah-arah CCTV. Nah iki dari ngunut yo, CCTV ngunut ah. Iya. Namanya siapa? Agung. Agung. Namanya? Iwan. Iwan. Iwan Effendi. Nah iki arah-arah CCTV yo dikancani rek. Ya ini lokasinya di sini yo. Ada bapak-bapak teman-teman. Bapakku raup-raup deh. Raup-raup. Raup-raup. Nggak apa-apa wis. Aku naik sepeda motor yo.
Lah ini udah di anu ya, skoklet putih ya Rio. Udah putih polos dan bempernya ini nanti nunggu waktu kirim ke Malang yo. Sekalian masang bemper. Jadi bemper ini yang belum boys. Jadi bempernya masih anu bawaan iki rek yo. Ya kayak gini ya, ini masih proses gitu loh, pelan-pelan. Jadi kayak gini. Nah, wes piye? Wes bersih mending. Bersih mending ah. Bempernya nanti kalau ke Malang yo, sekalian masang. Nah ini lagi lihat-lihat yo, lihat sampel-sampelnya, contoh-contohnya ngating itu loh rek. Lihat-lihat, lihat contoh. Kok api, ano? Api semua ini bingung ya? Bingung. Langsung balik ya? Yo, oke, langsung yo, pulang, ini pulang. Langsung pulang, dicuci mobilnya. Ibu-ibu guys. Ini sama ayahku langsung dicuci. Cuci. Biar bersih. Yo, mandi sih. Mandi lo kan. Seneng wis. Nah, jadi ini sudah selesai ya, Rek, yo. Alhamdulillah. Jadi requestan kalian itu yo wis, jadi udah tak terapkan. Kayak misalnya masang cutting bismillah ini. Nah, kan aku udah ngedit kan. Terus yo wis akhirnya nyetak, wis tak pasang yo bismillah yo, udah tak turuti yo. Terus ini kan ada yang minta, "Bang, ini diputihkan." Loh, jadi udah yo, putih kan. Jadi udah selesai ngerombak dadanya kabin. Itu tinggal dikatingkan squad core. Yang lampunya ini masih proses yo, masih proses gantian. Bempernya ini nanti sekalian waktu bongkar muatan di Malang gitu loh, sekalian masang yo. Iku weldope kan udah kan yo, weldope udah kepasang semua yo. Ya jadi ini masih proses ya, terima kasih banyak yang udah support aku yo. Jadi ragat engkelnya bapak ini pelan-pelan yo iku. Jangan lupa komen yo, kritik dan saran yo rek yo. Wis kalian komen sembarang wis iku yo. Terima kasih ya rek ya, jangan lupa di-share ke bapak ibu, ke mantane, ke bojone, ke tonggo-tonggone iku yo. Aku doakan kalian nanti bisa beli truk ya, amin ya Allah. Oke, dadah, aku besok ya. Selamat dulu.